Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Ari. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan lagi pelajaran bahasa Arab. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dulu pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah, Ustadz harapkan semuanya baik-baik saja dan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas 5 SDTQ Al Abidin Surakarta dalam keadaan sehat walafiat semua. Soleh-solehah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kemarin kita sudah belajar tentang Al-Adawatul Madrasiyah. Al-Adawatul Madrasiyah yang nanti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Isyaratul Murur. Sekali lagi Ustaz ulangi, Isyaratul Murur hari ini kita akan belajar tentang Isyaratul Murur. Apa itu Isyaratul Murur? Adalah rambu-rambu lalu lintas. Nanti ada 11 mukhrodat yang akan kita hafalkan nanti insya Allah dengan lagu lagi. Apa itu? Yang pertama Syari'un, jalan. Kemudian Madinatun, kota. Kemudian Khotul Aburi, alur penyimpangan. Khotul Aburi. Syurtiun, polisi. Kemudian An-Nurul Ahdori, lampu hijau. Kemudian An-Nurul Asfari, lampu kuning. Kemudian An-Nurul Ahmaru, lampu merah. Kemudian intolik, artinya jalan. Kemudian istaid, bersiap. Kemudian kif, berhenti. Hadihi isyaratul mururi. Inilah rambu-rambu lalu lintas. Untuk yang selanjutnya, silahkan bisa disimak untuk lagu dengan nada lihat ke punggu. Isyaratul Murur, rambu-rambu lalu lintas. 3, 2, 1. Isyaratul Murur, rambu-rambu lalu lintas. Syari'un jalan, Madinatun kota. Khotul Aburi, alur penyimpangan. Suktiun polisi, Mahakotun stasiun. An-Nurul Ahdari, lampu hijau. An-Nurul Ahmaru, lampu merah. An-Nurul Aswaru, lampu kuning. Isyaratul Murur, rambu-rambu lalu lintas. Intolek jalan, istaid bersiap. Ki berhenti, hadihi Isyaratul Murur. Demikian lagunya, bisa disimak dan dihafalkan. Bagaimana? Lagunya sudah disimak semuanya. Ustaz harapkan untuk yang terakhir sebagai penutup, silahkan kalian bisa menulis mufradat yang dihafalkan hari ini sambil dinyanyikan tentunya lagunya. Ditulis di buku BDR kalian dan jangan lupa nanti bisa di-share di GCR atau via Wapri ke nomor WA-nya Ustaz. Sekian dari Ustaz pembelajaran kali ini, semoga tambah semangat dalam belajar bahasa Arab. Sekian, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.